Petani karet di sejumlah wilayah dalam Kabupaten Muaro Jambi mengeluh. Ini menyusul sejak beberapa bulan terakhir harga karet tak lagi stabil. Merosotnya harga dinilai tak sebanding dengan harga sejumlah kebutuhan bahan pokok yang terus mengalami kenaikan. Kondisi rendahnya harga karet ini diungkapkan petani di Desa Sekernan, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi. Meski harga per kilogram karet saat ini mencapai Rp7.000, namun petani di tempat ini tetap mengaku jika besaran harga tersebut terbilang masih belum stabil jika dibandingkan dengan kondisi sebelum merosot. Menurut petani, rendahnya harga karet tak sebanding dengan sejumlah kebutuhan bahan pokok seperti beras dan cabai yang terus mengalami kenaikan. Kini petani mengaku hanya bisa pasrah dan sembari menunggu ada jalan keluar serta kejelasan yang akan dilakukan pemerintah menangani persoalan murahnya harga karet yang merupakan salah satu komoditi unggulan di wilayah Kabupaten Muaro Jambi tersebut. Kalau harga pemerintah minta dinaikkan lah kita. Paling kurang di masyarakat 10 ya tak? Ya, minta distandarkan. Ya. Jadi kalau kami mencari sari itu bisa beli sekantong beras. Kalau kini kan potong orang 6-3 itu dapat potong cuma 3 kilo, 4 kilo. Mana dapat sekantong beras? Bahan naik, beraslah 200 lebih. Jadi 5,000 itu kami masyarakat lah. Yang lain. Dari Jambi, Jeki Santoso, Tribrata TV. Salam Tribrata.